Panen koros teman-teman, gila panen. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Ih, emang kayak susana teman-teman lihat. Wuh. Tuh, ya. Sekitar sini tuh banyak banget ranting-ranting pohon seperti ini, teman-teman. Pas ini tuh banyak banget ular-ular seperti ular-ular kolobri, teman-teman. Ular-ular pohon. Karena ini tempat untuk berjemur. Atau ini sarang beo. Berapa? Tuh, lihat, teman-teman. Ayo. Wih, lihat pasang lihat teman-teman, lihat. Oh, lihat teman-teman. Tarik, Bang. Oh, lihat teman-teman, lihat. Ini. Tuh lihat teman-teman. Lihat itu. Itu Bang. Tangkap Bang. Wes, lihat. Wah. Banget lihat teman-teman. Keren. Lihat buntutnya nih. Lihat buntutnya ya. Buntut pegang. Oke. Pegang maksudnya pegang. Oke, lihat teman-teman. Tuh lihat. Wes, teman-teman. Lihat. Oke, kawan. Lihat teman-teman. Nih lihat teman-teman sahabat kamu percaya lihat. Lihat banyak banget teman-teman. Gila. Tuh, bang, ada lagi tuh. Itu. Itu. Wih, gila teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat. Kita menemukan salah satu ular. Gila. Teman-teman, lihat. Panen. Lihat teman-teman. Lihat. 4 ekor lihat teman-teman. Gila. Banyak Bang, banyak ini Bang. Masih ada nih. Masih banyak. Coba Bang, cari lagi Bang. Masih banyak. Tuh, Bang. Tuh lihat pohon tuh. Lihat itu ada lagi itu. Lihat teman-teman. Lihat. Panen ular teman-teman. Lihat panen ular. Bang baru. Nih, gila. Ada nih masih banyak, Bang. Wes, gila jatuh. Wes, lihat. Gimana? Cari lagi. Lihat teman-teman. Bang, cari. Cari, Bang. Tadi saya ngeliat ada banyak banget, Bang. Banyak sono. Lihat teman-teman. Lihat. Fokus mata, fokus. Jaga pica. Lihat teman-teman. Bang. No, Bang Sugi, no. No. No di atas, Bang. Lihat teman-teman. Oh, no. Bang, itu. Rak lagi, Bang. Naik, Bang. Itu, Bang. Lihat, Bang. Rak, Bang. Naik, Bang. Lihat, Bang. Lagi, itu. Lihat, teman-teman. Lihat, itu. Wah.
teman-teman. Panen koros teman-teman, gila panen. Lihat teman-teman, lihat ke sana teman-teman ya. Gila teman-teman. Awas lihat teman-teman, lihat. Ini salah satu ular pemakan tikus teman-teman, atau ular ular yang tidak berbisa. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat. Nih, lihat. Lihat teman-teman. Oh, dia lagi shading tuh, Bang. Lihat lagi shading. Lihat teman-teman. Lihat. Agresif banget. Ini lihat teman-teman. Ini salah satu ular yang tidak berbisa. Ular ini cenderung lebih aktif di sekitar persawahan atau di daerah-daerah pinggir kali. Ular ini sangat membantu sekali untuk para petani, untuk hama tikus. Wow. Untuk hama tikus. Lihat teman-teman. Satu ekor ular mencoba menyerang, terus menyerang brutal, lihat menyerang brutal dalam pergerakan yang selalu Emon bilang, ular aktif dalam pergerakan. Emon akan tes uji coba ular ini karena ular karena ular ini tidak berbisa. Emon akan tes uji coba gigitan ular seperti ini teman-teman. Lihat, nih gigit aku nih, lihat gigit, lihat gigit nih, gigit nih. Set. Wow. Serang, lihat teman-teman, lihat. Nih, gigit nih. Nih gigit nih. Lihat. Mana akan coba tes untuk gigitan si ular ini teman-teman. Lihat. Gigit. Ayo, gigit. Enggak mau. Lihat. Ini salah satu ular tikus atau si ular sangat membantu petani. Ular ini cenderung lebih aktif dalam persawahan atau pepadian. Karena apa? Dia sangat membantu populasi kita untuk membasmi hama tikus. Dan ular ini salah satu menu favorit si King Cobra ini, Bang. Wah, benar. Ini ular si menu favorit si King Cobra, makanya enggak aneh lagi kalau banyak ular, salah satu ular King Cobra atau ular King Cobra yang sangat banyak di sekitar-sekitar persawahan atau sekitar pohon bambu. Karena habitat si ular koros ini, Pityas koros ini, dia lebih aktif di salah satu tempat pepohonan-pepohonan bambu seperti itu, teman-teman. Lihat. Ini pohon bambu, lihat. Teman-teman bisa lihat di sekelilingnya sedikit Emon. Lihat. Di mana-mana, lihat. Teman-teman bisa lihat, ini salah satu tempat yang benar-benar jauh dari pemukiman masyarakat atau pemukiman warga. Jadi tempat ini masih alami banget. Jadi sangat alami banget. Emon mau coba lihat teman-teman seperti yang di zaman dulu itu film Film di sana. Ya. Ya, dia palanya dipakein ular spinning. Oh, panen ular koros, teman-teman. Lihat teman-teman. Itu ular yang tidak berbisa, teman-teman. Makanya Emon coba memberanikan diri untuk menangkap ular ini bersama teman-teman KRC. Lihat, ini ular tidak berbisa. Keren. Dan ini sangat membantu populasi hama si petani, teman-teman. Atau hama-hama tikus di lingkungan kita. Gimana nih eksplorasi hari ini, teman-teman? Gimana, Bang? Mantap, Bang. Pokoknya seru banget. Best. Ini kita pencarian itu sekitar 4 jam, teman-teman. Ending perjalanan kita. Sebenarnya kalau kita masukin untuk YouTube, kalau kita untuk menceritakan tentang perjalanan kita, itu nggak ada habisnya, teman-teman. Iya. Sekarang aja sudah mencukup waktu sudah hampir sore, kita baru menemukan ular seperti ini. Kita perjalanan melewati bukit atau segala macam. Mungkin kalau kita nanti kita sharing sama teman-teman, teman-teman tuh bakalan bete. Bete nontonnya. Iya. Perjalanan sangat set. Lihat. Lihat teman-teman, ini yang dibilang Pityas koros. Lihat teman-teman. Wow. Sana teman-teman. Digigit teman-teman. Ini salah satu ular ini lebih ada yang agresif, mungkin ada lebih sedang dia emang lagi shedding atau sudah untuk ingin mencari ganti kulit, teman-teman. Shedding, lihat. Dan lebih agresif, lihat teman-teman. Ular ketika ganti kulit lebih cenderung agresif, teman-teman. Karena apa? Dia tidak bisa melihat di hadapan dia karena mata dia itu sedang buram atau mata dia tidak bisa membedakan. Lihat teman-teman. Tuh lihat. Ini agresif sekali nih, lihat ini. Yang matanya, lihat teman-teman sini. Ada satu ekor yang lebih agresif dibanding ular-ular yang lain, dia lebih agresif dibanding yang lain. Kenapa? Matanya sedang mengganti kulit, lihat. Nah, dia tidak bisa melihat pergerakan lawannya itu seperti apa dan tidak bisa membedakan, lihat teman-teman. Bisa dikasih lihat teman-teman nih, lihat. Please. Lihat teman-teman harus lihat. Dia buta teman-teman. Jangan meniru adegan ini ya. Adegan ini dilakukan dengan ahli. Lihat teman-teman. Nih, lihat teman-teman. Sini deketin, lihat. Matanya lihat. Yang Emon bilang ini matanya berbeda sama yang lain. Lihat ini. Tuh lihat teman-teman, matanya sudah shading ganti kulit. Makanya dia lebih agak agresif. Lihat. Oke, lihat. Wow, gimana ini panen? Best. Itu best. Neng mau coba ini ditaruh kepala, Neng. Hah? Kenapa? Iya, itunya. Gimana nya? Kepala bawah.
Pala apa? Huh? Berbahaya. Jangan berpisah 9 bulan. Iya. 9 bulan itu berpisah bahaya ini. Lihat teman-teman, di video kali ini Eman berhasil menemukan salah satu ular yang koros. Lihat, ada banyak sekali kita mendapatkan ular, teman-teman. Lihat. Gile. Mantap, teman-teman. Lihat. Ini benar-benar jarang sekali kita menemukan ular seperti ini di lingkungan manusia atau di lingkungan masyarakat. Kenapa? Induk ular ini lebih aktif dalam pesawahan, teman-teman. Sekitar pesisir-pesisir kali atau pesisir sawah. Lihat, teman-teman. Oke. Sekali lagi jangan pernah terduga dengan ini, karena kita hanya eksplor untuk menunjukkan kepada masyarakat. Dan ini akan kita kembalikan lagi ke alam, karena ini tempat habitat dia, tempat yang layak untuk dia. Karena ini tidak mengganggu. Lihat teman-teman, lihat yang berkembang biak. Lihat, oke. Sampai kemasir ceng, karena banyak sekali, lihat. Di sekitar sini tuh banyak sekali ular atau masih alami banget terjaga dari habitat manusia, teman-teman. Jarang dari lingkungan manusia, teman-teman. Jarang dari lingkungan manusia. Oke, lihat teman-teman. Lihat, tempatnya mantep banget, ekstrim banget. Lihat. Enak banget. Lihat, di daerah pegunungan. Dan ini salah satu tempat di mana ular koros atau ular spesies koros berkembang di sini. Karena dia tidak mengganggu untuk masyarakat, karena dia berfungsi untuk masyarakat menjaga ekosistem kita. Dari apa? Dari hama tikus. Agar apa? Manusia bisa mengkonsumsi seperti padi, teman-teman. Yang tadi Emun bilang. Oke. Yuk, teman-teman. Kita pencarian lagi. Yuk. Gimana? Kita langsung sana aja. Yuk, kita langsung. Mantap, Pak. Mantap.